Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini apa kaptek gini. Kita akan mulai ini ya. Pertemuan kelima ya. Tentang oh ya, kemarin lupa ini ya apa ngirim itu ya, nanti saya kirim yang bahan kemarin lupa. Prediksi Akmet ya. Jadi ini suara saya, nggak apa-apa, yang penting Dengar suara Pak. bisa kerekam ya. Ya, Ya. soalnya biasanya di headset saya ini kok sudah di laptop, kemudian malah sudah sembuh ya. Jadi prediksi Admet ya, pakai software namanya PKCSM. Nah, gunanya apa? Gunanya ini kalau kita punya molekul, khususnya untuk desain ya, atau nggak desain juga nggak apa-apa, molekul dari tanaman misalnya, kita belum nguji farmakokinetik. Nah, itu bisa kita prediksi dengan software, sehingga apa? Sehingga nanti paling tidak tidak apa sia-sia gitu ya. Nanti di udah apa pakai hewan coba mahal-mahal, taunya nggak bagus ya, jadi kita prediksi dengan ini. Nah, ini berdasarkan apa jurnal ya, jurnal yaitu PKCSM Predicting Small Molecule Pharmacokinetic Properties Using Grabis Nature. Nah, ini oleh apa Douglas dan kawan-kawan. Nah, ini nanti berdasarkan ini ya, jadi berdasarkan jurnal ini nanti angka-angka itu artinya apa berdasarkan jurnal yang mereka bikin. Seperti misalnya absorpsi, di sini pakai model yaitu apa pakai apa ini CaCO2 cell line, jadi suatu human epithel kolorektal ya, adenokarsinoma sel ya. Nah, nanti angka-angkanya itu mengacu ke jurnal ini nanti. Nah, kemudian absorpsi intestinal di manusia. Nah, ini juga ya, bagaimana menginterpretasikan hasil nanti angka-angkanya dibandingkan dengan jurnal ini ya. Jadi misalnya kalau absorbannya kurang dari 30%, itu dianggap absorbennya itu jelek. Kelarutan, larutan dalam air. Nah, ini berdasarkan percobaan dia pakai 1708 molekul juga. Ya. Jadi kita salut ya dengan ini para peneliti ini. Nah, nanti satuannya log mol per liter ya. Nah, ini juga glikoprotein substrat. Ini juga masih ya. Nah, ini permeabilitas kulit ya. Nah, nanti kira-kira bisa nembus kulit enggak. Nah, itu bisa kita percoba. Nah, tentang distribusi itu biasanya parameternya volume distribusi ya. Jadi kalau rendah itu jika di bawah 0,71 liter per kilogram ya. Nah, kalau tinggi itu 2,81 liter per kilogram.
Nah, ini juga BBB permeability. Jadi obat kita itu bisa nggak nembus membran otak dia. Ya. Nah, nanti juga ada ini. Ada angka-angkanya, nanti kita bandingkan dengan ini. Sehingga kita harus mengacu ke sini ya. Nah, ini juga fraksi yang tak terikat di human, CNS, permeability, metabolisme. Sitokrom P3A4 substrat. Ekresi renal. Total clearance ya biasanya. Gunakan parameternya. Nah, toksisitas. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi kalau misalnya saya punya molekul baru, terus kita bandingkan dengan molekul yang akan kita perbarui itu, bisa kita cek LD50 prediksi di dalam tikus ya. Dimana kita ketahui kalau LD50 itu makin besar, itu makin aman ya. Nah, kalau ED50 makin kecil, makin poten. Nah, di sini menggunakan berapa ini? Molekulnya berapa? 1.000, 10.000 ya, 10.000 molekul ya, untuk menyimpulkan ke sini itu ya. Nah, ini juga toksisitas di T dari formis. Nah, nanti yang lewat kita lewat nih, yang paling penting nanti ada hepatotoksik. Nah, hepatotoksiknya beda tentu saja ya dengan hepatotoksik paracetamol ya. Jadi sama-sama hepatotoksik tapi enzimnya berbeda ya. Ini menggunakan 531 senyawa ya. Nah, ini toksisitas oral di dalam tikus sensitif sensitif sensitisasi kulit. Toksisitas. Nah, seperti itu. Kita langsung akan praktek ya. Jadi, PKCSM. Oh, tadi lewat itu bisa. Lewat PPT. Nah, PKCSM. Jadi seperti juga pas online dan string itu inputnya itu berupa canonical smile ya. Jadi kalau saya punya molekul baru itu bisa langsung diprediksi lewat PKCSM. Nah, seperti ini. Nah, kita akan klik sini. Nah, di sini kita akan memasukkan canonical smell ya, canonical smell. Jadi kita akan memasukkan asam heksadekanoat ya, canonical smell-nya. Jadi kita kembali ke sini asam heksa. Jadi sinonimnya asam palmitat ya.
Sedang loading. Di 214 biasanya 214 Canonical Smile. Dan kita masukin ke Canonical Smile. Nah, kemudian tergantung kita mau bertahap atau semua ya, langsung semua aja ya. Kalau ini bertahap absorpsi aja, distribusi. Kalau ini langsung semua. Kita klik langsung semua. Downloading. Ini sedang menghitung. Nah, ini strukturnya. Ini sudah keluar angkanya ya. Di sini apa sifat-sifat molekulnya ya, rule of five. Jadi mungkin ada yang apa yang belum biasa ya. Jadi kebanyakan obat 80% yang beredar di dunia itu memenuhi hukum namanya rule of five dari Lipinski. Yaitu yang pertama adalah bobot molekulnya itu di bawah 500 ya, kita lihat. Jadi kalau memenuhi hukum rule of five itu obat itu sangat apa? Sangat mudah untuk jadi obat. Kenapa? Karena masih luas untuk dimodifikasi ya. Nah, di sini bobot molekulnya 256, berarti di bawah 500. Nah, log P-nya itu sebenarnya batasnya 5 ya. Di sini 5 lebih ya. Jadi ini tidak termasuk Lipinski sebenarnya. Dan aseptornya satu, donornya satu. Jadi di antara sebenarnya empat, ya, tapi karena pakai angka lima terus terkenal menjadi hukum rule of five, ya. Jadi bobot molekul log P, aseptor elektron dan donor elektron. Nah, jadi di sini apa akibatnya nanti nunggu nunggu apa? Nunggu peserta bertanya, kenapa kok log P-nya 5 ya? Itu harus nggak boleh lebih dari 5. Nah, ini kita lihat absorpsi ya. Jadi nanti mengacu ke tadi ya, ke jurnal tadi. Kita akan lihat yang apa ya penting yang sering dipakai gitu ya. Toksisitas. Mana LD50-nya mana? Hepatotoxic. No, tidak hepatotoxic. Nah, ini LD50 1,44 ya, mol per kilogram ya. Ya, jadi nanti ini dikalikan bobot molekulnya dulu jadi gram per kilogram. Nah, kalau bobotnya misalnya 50 kilo berarti LD-nya segitu. Nah, jadi ini bisa kita bandingkan dengan refligannya ya. Refligannya. Jadi kemarin kita lihat refligannya. Yang 2JKE ya. 2JKE ini divalidasi itu ada refligannya. Jadi bisa kita buka di
validasi atau nggak validasi juga nggak apa-apa. Yang penting ada dua CKE-nya karena di situ ada replikan. Yang ada apa ini? Nah, ada kebetulan ada validasi replika. Nah, ini replikanya kita edit select all, kemudian ini kenapa merah ini? Oh, harus diralat ini dulu, diklik dulu ya. N-nya diklik dulu. Atau bisa jadi, bisa juga langsung diklikkan 2D-nya bisa juga. Jadi kalau kita versi dengan 2D ini kan sudah di PH cukup mampat ya dengan 2D. Nah, jadi dengan 2D nya ini kita edit select all kemudian copy sebagai smile. Dan kita masukin, berarti kita buka baru lagi. Biar untuk apa? Kanan kiri ya. Biar membandingkannya enak. Nah, ini jelas ya, gede. Jadi karena panjang jadi kecil kecil. Nah, jadi seperti itu kegunaan BKCSM ya, dan banyak ini dipakai di jurnal-jurnal ya untuk memprediksi. Nah, tentu saja kita akan memilih ya, biasanya kan begitu ya. Kalau menguntungkan kita ya kita tampilkan, kalau enggak ya jangan gitu. Misalnya LD50 misalnya, kita akan lihat LD50-nya besar mana? Nah, sekarang running. Kalau tadi di sini LD50 1,44 tadi ya. Nah, kita lihat. Satu koma empat empat. Di replikanya berapa? Sudah menghitung. Sambil nunggu mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Pak Ari, tadi kalau 1,4 itu LD5 berarti kecil ya? Kita hitung dulu karena nanti harus dikalikan berat anu BM-nya ya. Jadi kayaknya nanti gram-gramnya bisa kita hitung ya. Jadi ini sambil saya hitung, tapi ini laptop apa HP-nya dipakai ya. Jadi ini bobot molekul ini 256,43 dikalikan 1, tadi Oh,
Nah, itu baru per kilogram berat badan. Jadi kalau bobot kita misalnya 50 dikalikan 50, jadi kayaknya cukup cukup aman. Itu sudah dikonversi tikus ke manusia gitu. Ya, langsung ke ini. Udah, jadi langsung kalau tikus berarti bobotnya berapa? Kalau manusia kan 50. Misalnya bobot kita 50 misalnya. Ada berarti di orang tersebut itu berarti bobot molekul ini tadi 256 ya. 256 dikalikan 1,4. 1,4. Itu untuk 1 kilo gram Oh, berat badan. Kalau untuk 50 kan berarti kali 50 lagi. iya, berarti aman kan? Sangat aman kelihatannya. Kalau 256-nya ini per apa? Apa satuannya apa? Ini satuannya dalton kan, bobot molekul. Oh. Jadi nanti langsung ini dikalikan 1, itu langsung nanti ketemunya tadi apa? Jadi 50. Jadi mol kan, jadi mol ini kan mol dikalikan bobot molekul jadi gram nanti. Nah, di gram taruhnya misalnya berapa itu? Mungkin ada yang mau bantu ngitung 256 kali 1,4 berapa? 256 itu 25,45 kali 1,44 ya tadi. Yeah. Katanya 369,288. 369 itu per kilo. Kalau bobot saya misalnya 50, berarti kalikan 50, jadi berapa? 50. Gram. Berarti kan 18 aman, aman banget ya. 18 4 6 4 6 4 Aman sekali kan? berarti di atas 15 gram ya. Ya. Yang normal kan 15 gram per kilogram berat badan toh yang dianggap aman. Oh ya. Aman sekali maksudnya. Aman ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di replikanya berapa? 1,44 ya ini 1,43 ya, hampir mirip ya, enggak begitu berbeda. Yeah. Hepatotoksik no, yang tadi molekul asam heksadekanoat juga juga tadi kalau nggak salah ini no juga ya. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak di sini untuk LD50 ya. Nah, kalau ED50 ada nggak sini? Kalau nggak ada kita pakai yang ECOSAR nanti untuk memprediksi. Kayaknya di sini ED ya, yang ED-nya kayaknya nggak ada. Iya nggak ada. Nah, ada pertanyaan? Oh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pernah baca jurnal yang pakai PKJSN? Nanti tak kirim, mudah-mudahan ingat ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya lupa kemarin ya. Yang di apa yang saya tampilkan itu kan satu-satu sebenarnya bisa langsung dua ya.
bikin PDB ya. Jadi langsung dua. Nah, cuma nanti kita akan lihat di sini ya. Jadi kita sebelum ekosar kita akan bikin PDB yang dua, dua atau tiga atau banyak gitu. Kalau kemarin itu kan cuma satu ya. Misalnya asam heksadekanoat ditempelkan di 2CKE ya. Replikannya kan tidak. Jadi multi asam heksadekanoat kalau ada. Nah, ini ada. Kita akan lihat protein. Kalau kemarin yang saya ajarin satu ya. Ini juga apa namanya? Temuan saya ini ya. Jadi agak lama merenung-merenung. Bagaimana kalau bikin PDB itu yang molekulnya lebih dari satu ya. Kalau rata-rata kan satu ya. Yang lain itu bukan apa, yang bukan ligan. Jadi ini replikan, kemudian akan kita tempeli dengan yang asam heksadekanoat ya. Yang asam dekanoat kan yang ini, yang tujuh. Yang di PDF nanti kayak gini. Kemarin makanya ada yang load replikan itu karena dua. Kalau kita pencet F, nah ini ada di sini. Ini replikannya. Kemudian yang ini asam heksadekanoat. Nah ini akan kita bikin PDB, edit join object. Nah, kalau seperti ini langsung diklik dua. Yang selain protein, betainnya belakang. Kita akan simpan di luar ya. Di D saja kita simpan. Atau di itu juga nggak apa-apa. Di asam heksadekanoat. Nah, di sini nggak apa-apa ya. Eh, kok KNU tadi kan? Tadi 2CKE kan? Berarti kita juga nyimpan di 2CKE. Asam heksadekanoat. Oh, tadi itu CKE itu dua atau KNU tadi ya? Ada yang ingat tadi CKE itu dua KNU? Makanya harus kita ulang. Nah, karena di sini kok KNU ya? Nah, kita KNU ternyata yang tadi ya. Ya sudah, yang KNU nggak apa-apa. Yang apa? 2CKE itu ada di, harus kita copy dulu ya. Nah, atau bisa kita sebentar kita ada di yang apa, masuk ke sini. Jadi di ini. Nah, ini belum ada ini.
Kemarin rasanya udah dimasukin sini. Sebelumnya. Yang paling bagus kemarin kok belum ada di sini. Ya udah, anu dua kain wajah aja. Satu kain wajah kalau gitu. Sama. Jadi satu kain U. Nah, kita akan bikin apa namanya? PDB yang mengandung lebih dari satu molekulnya. Jadi tadi itu KNU berarti. Masih kedengaran kan suara saya? Nanti tahunya nggak kedengaran. Masih, Pak. Kalau enggak kedengeran kan nanti pada tes. Ya, ini pengalaman saya itu tahun 2005 itu mutasi ke UGM itu nggak bisa ngidupin komputer coba. Saya minta tolong anak saya yang SD. Le, Bapak beli komputer nggak bisa ngidupin le. Tolong le, dihidupin. Dari yang nggak bisa ngidupin komputer sampai desain molekul dan menemukan molekul pakai komputer. Nah, jadi saya yakin para peserta ini lebih hebat dari saya modalnya itu. Jadi. Nah, kita akan share SPDB. Iya, nah, kita taruh sini aja. Yes. Terlalu dalam. Jadi asam heksadekanoat heksa hekano sama ada replikan. Satu KNU PDB. Nah, jadi kalau saya cek tersimpan enggak tadi? Ya, tersimpan ya. Ini kok asam dekanoatnya kok di atas ya. Jadi pada udah benar. Oh, karena judulnya tadi. Ya, jadi yang ini nah, ini ada nah, ini ada dua ya ininya. Anu ini yang asam heksadekanoat. Nah, ini kalau kita buka cilik plot ya. Kita akan buka cilik plot. Tip stop. Ini apa buka cilik plot. Ada enggak ya yang mengalami kesulitan pertama kali pakai leak plot?
Biasanya ada kesulitan apa, tidak bisa suruh bikin folder TMP. Asam heksadekanoat. Nah, jadi PDB yang ada refikan. Oh, di sini tapi menyatu ya, jadi agak ini. Kalau di MOE bisa misah, kalau di sini ternyata menyatu. Replikan sama itu menyatu kalau di sini. Kalau di MOE bisa satu-satu di. Nah, jadi langsung menyatu kalau di sini. Kalau di MOE bisa satu-satu, maksudnya biar tidak bolak-balik gitu. Saya akan kasih contoh di MOE ya, di MOE. Valida apa visualisasi di MOE. Ini jadi ini replikan ini copy MOE 2010 2008. Nah ini MOE, tapi yang lama ya 2008, yang sekarang 2023 mungkin yaitu 45 juta ya, per tahun. Asam heksadekanoat replika. Nah, kalau di MOE seperti ini tampilannya PDB yang kita buat tadi. Lanjut. Ikan interaksi. Nah, kalau di MOE itu bisa misah tadi ya. Kalau tadi kan nyatu ya. Kalau ini bisa nyita. Bisa misah.
atas. Biasanya bisa. Ya, jadi kalau di sini bisa misah ya. Jadi ini yang asam heksadekanoat ya. Nah, ini maksud saya kimia yang berbayar mahal itu ini interaksinya seperti ini ya. Jadi saya kurang tertarik ya. Meskipun ditampilannya seperti ini, memang di rekamannya itu di reportnya ini ya, itu banyak memang, cuma gambarnya itu kok menurut saya kurang menarik. Nah, di reportnya itu seperti ini. Nah, banyak sekali memang terinci gitu ya. Jadi, misalnya glutamin itu ada banyak sekali, maksudnya interaksi tiap atomnya itu di ada datanya, tapi di gambarnya itu enggak ya. Jadi ini dimulai 2008, kalau 2010 beda lagi, enggak ada ini. Jadi dihapus ini reportnya. Nah, jadi maksud saya tadi kita bikin PDB di mana di dalamnya ada lebih dari satu ligan. Kalau dimulai itu bisa per ini ya. Per molekul ya, ini molekul asam hexadecanoat, kemudian yang ini yang replikannya gitu. Kalau tadi kan menyatu ya, kalau di ligplot ya. Nah, ternyata seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau yang tertarik mau ya untuk latihan boleh ya, silakan Japri nanti saya kasih softwarenya. Tapi jangan untuk publikasi nanti, karena semprit ya. Seperti yang pernah mungkin pernah saya ceritakan ya, saya ditegur sama Moy. Gara-gara ada mahasiswa pakai nama saya untuk tanya ke Moy. Katanya saya pakai Mac. Kok nggak bisa? Terus dia konsultasi ke Moy, dia ngaku saya bimbingannya Pak Hari katanya. Nggak ngasih tahu saya. Terus saya di email, Anda ilegal ngerjain Moe, hentikan katanya. Terus saya cari mahasiswanya, terus saya suruh ngadep, loh kenapa kok Anda pakai nama saya nggak bilang. Saya taunya ya kalau komputasi gini Pak Hari, jadi saya pakai nama Pak Hari. Ya tapi saya kena tegur. Padahal di fakultas itu punya lisensi, tapi yang ngurus itu teman saya. Saya sebut BS. Nah, BS ini saya laporin, saya kena tegur MUI. Lu kita punya lisensi Pak Ari. Sebut nama saya, katanya. Sebut email saya. Kita punya lisensi, benar. Saya balas gitu kan, kalau farmasi punya lisensi atas nama BS. Rupanya apa? Bukan hanya saya yang ditegur. BS-nya ditegur. Anda ilegal. Lisensi Anda udah habis, katanya. Waduh, malu-maluinnya. Ternyata lisensinya habis, jadi itu kalau publikasi mungkin nggak ketahuan. Ini nanya langsung ke MOE, jadi ya bunuh diri namanya, udah ilegal. Apalagi dulu pernah juga ada satu mahasiswa yang ketahuan pas lisensi habis dia pakai MOE, mungkin untuk publikasi gitu ya, kena tegur dari MOE. Nah, itu tentang visualisasi di MOE. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjutkan ekosar ya. Ekosar itu sebenarnya lebih banyak ke lingkungannya. Saya akan share screen. Ini kosar. Jadi kosar ini adalah yang dipakai adalah bentuk ini Windows Pad. Nah, ini juga inputnya itu Canonical Smile. Nah, di sini di apa inputnya adalah Canonical Smile. Jadi kita kembali ngopi Canonical Smile. Nah, nanti percobaannya karena apa? Pakai ikan. Nah, nanti ada ikannya meloncat ya di apa namanya itu wadah apa namanya itu kayak untuk padasan itu apa lupa namanya. Oh, karena ini smile-nya kok tidak mau kenapa? Oh, ini nah, loncat ikannya. Nah, di sini oh ya, sebelumnya mungkin perlu saya kasih jurnalnya ya untuk ini untuk apa namanya untuk memahami ini. Jadi ada ini jurnal aslinya. Nah, EcoSAR model performance with large set of industrial chemical. Nah, terus ini pernah digunakan oleh Saudara Roswanto ya. Nah, S3-nya di ITB untuk bikin jurnal. Nah, di sini ada apa? LC atau EC50 lebih kecil dari satu itu very toxic. Kalau di antara 1 dan 10 itu toxic. Kalau berbahaya itu di antara di bawah 100. Kalau di atas 100 itu baru aman ya. Cuma di sini saya agak kurang setuju sebenarnya karena LC 50 dan EC 50 itu disamakan ya. Artinya kalau lebih besar dari 100 itu aman. Nah, padahal efektif konsentrasi itu kan makin kecil kan makin bagus kan. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya yang lebih besar 100 itu LC 50 aja. Kalau EC 50 kan makin kecil makin potent. Nah, kita akan lihat yang punya Pak Ruswanto.
Jadi molekul dopamin 4 turunan isonikotinik isonikotinohidrasin pada mikobakterium tuberculosis ya. Nah, di sini saya mendapatkan kode PDB 2X23 itu yang resisten ya. Jadi resisten INH dan rifampisin. Jadi kalau kita pengen mendesain obat yang apa yang manjur gitu, nah kita dokekan ke apa ke target 2X23. Nah, ini abstraknya ya. Jadi dia nah ini dia pakai tadi LC50 dan EC50 lebih besar 100 miligram per liter sehingga termasuk dalam kategori rendah. Rendah maksudnya aman begitu. Nah, di sini nanti bisa kita ini senyawa yang menurut beliau desain 1, 2, 3, 4, ya, 4. Jadi menurut jadi ini oke, terus ditambah dengan ekosar tadi ya gitu. Nah, di sini dia. Log P-nya berapa gitu ya. Bobot molekulnya ya. Ini ada yang 6. 6 itu enggak apa-apa karena batasnya akseptor protonnya itu 2 kali 5 ya. Donor proton 2 kali 5. Jadi ini semuanya memenuhi rule of 5 Lipinski. Jadi sebenarnya 4 sebenarnya, tapi karena apa? Pakai angka 5-5 ya terkenal dengan rule of 5. Yang refraktor ini sebenarnya enggak. Nah, terus ini toksisitas menggunakan program ECOSAR ya. Jadi nanti para peserta juga bisa untuk menambah apa isi daripada naskah jurnal bisa juga pakai ini uji toksisitas menggunakan program ECOSAR gitu. Karena tidak semua orang sudah tahu sehingga apa mungkin bisa menambah apa istilahnya value jurnalnya. Nah, di sini ya, memakai ini FISH, DAPNIT dan ALGE. Nah, DAPNIT itu apa ya? Bahasa Indonesia. Jadi yang FISH ini. Nah, kalau kita ini kita pakai patokan ini kita bisa mengevaluasi tadi. Ekosat tadi bukan di sini. Ekosat itu di sini. Nah, di sini. Nah, yang asam heksadekanoat kita lihat ya. Untuk ini. Kita lihat FIS LC50 96. FIS nah ini kan 0,074 ya. Konsentrasinya ya.
Berarti tidak aman ya, karena lebih besar dari lebih kecil dari 100 ya. Kemudian LC50 Damit 48. Damit ya. LC50 0,06. 0,066 ya, jadi masuk yang apa, gawat tadi. Kemudian yang ini Green 96 ya, Green Alga 96, EC50 0,327 ya. Nah, ini juga ini apa, poten banget ya, poten banget gitu, poten banget. Cuma ini potennya nggak apa-apa, LC-nya ini yang berbahaya ya. Nanti apa ini berbeda ya, kalau kita lihat berbeda dengan PKCSM tadi ya. Jadi makanya kalau saya menganjurkan untuk data LC50 itu pakai PKCSM aja ya. Tapi kalau karena di sana tadi nggak ada ED50 atau EC50, itu pakai data di Ecosar gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya ini menguntungkan, ya kayak Pak Ruswanto tadi, dipakai ya. Kalau tidak menguntungkan, jangan dipakai, bunuh diri nanti. Itu tentang ekosar. Nah, ini sebenarnya lebih ke lingkungan. Di sini kebetulan gugusnya nggak ada ya. Kalau gugusnya lebih dari satu, biasanya masing-masing gugus di apa, ada informasinya. Misalnya suatu molekul mengandung gugus fenol dan gugus yang lain. Nah, nanti masing-masing biasanya ada informasinya. Fenolnya aman atau enggak, gugus lainnya gimana. Kita akan lihat dengan molekul saya ya, coba. Kita masukin canonical smile molekul saya. Saya tambah dulu. Kita rapikan, kita edit select all, kita copy sebagai smile, kita masuk ke ecosar, kita masukin canonical smile, kita submit. Nah, hasil 50 235 ya.
di fish itu aman ya di atas 100. Kalau yang Dabnit 58, LC50 ya. Nah kalau EC ini sebenarnya itu tadi saya beda pendapat ya. Kalau LC itu nggak harus lebih besar 100 menurut saya, makin kecil makin poten. Ya, jadi bisa kita tampilkan yang fish sama ini aja kalau publikasi. Sama yang green algae aja dua ini. Ini apa ini? Masih 50. 96. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan atau pernyataan sih? Ya, mungkin apa materinya sudah selesai. Jadi Yang masih pesan ada tadi waktu kita tidak gunakan kurang untuk apa ya, diskusi. Pak Ari ya? Yang tadi EcoSar tadi itu sebenarnya online sebenarnya. Ada linknya. Webnya pakai yang mana ya, Pak Ari ya? Nah, kalau saya kebetulan saya ini ya, coba nanti webnya. Pak Ari sudah download kalau itu mungkin ya? Iya, saya sudah Pakai download. program di komputer sudah ya? Iya, sudah di komputer. Mungkin bisa pakai yang ini apa? Bentar. Pak Ari pakai versi berapa itu? Ada versi-versinya juga kayak program-program yang lain kayaknya ya? Iya, ada yang lihat tadi. Ini aplikasi 2.0. Oh, dua, dua. EcoSar. Kayaknya ini online juga, cuma saya sudah saya download begitu. Kalau misalnya di langsung di ini mau nggak ya? Tapi di sini itu nggak ada alamat ini, ya, linknya ya. Coba saya share screen. Jadi saya dapatnya dari Pak Ruslanto ini. Dari jurnal ini tadi ada enggak? Coba. Orang nanti ikut di Jakarta menunjukkan KTP, tapi setelah jam 12 sampai jam 1 Nanti tak siang. kasih ini ya, jurnalnya nanti tak kirim ke grup. Ya, presiden tahu apa. Yang penting nggak tahu ya. Jadi ahli barang itu menunjukkan KTP setelah jam 12 loh. Nah, orang terdaftar di jadi dia tetap punya suara, cuman coba kita searching di Googling. Satu, dua, tiga, empat, satu, tambah tiga, dengan nomor tiga. Ini,
Enggak ada gunanya kok. Bapaknya itu ingin. Konsultan. Baik, dokter. Kok bapaknya datangnya ini? Oh. Di Peter ke bar. Peter ke bar. Ada pertanyaan? Beli apa kemarin di Kamboja? Ada pertanyaan, silakan. Untuk PKM atau MPKM apa ya? MPK ya, Bening ya, mungkin bisa untuk ditambahkan di apa namanya? Proposal nih. Mas Andika, ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Belum. Iya, masih bingung dikit. Masih. Yang lain ada? Kebetulan bahannya sudah habis ya, jadi masih ada waktu kalau mau diskusi, dipersilakan. Mungkin punya ide-ide apa ya? Banyak Pak Ari. Ya, yeah, monggo. Kalau misalnya dengan kan kalau apa dengan satu tanaman, kalau misalnya dengan beberapa tanaman gitu bisa nggak Pak Ari? Iya, bisa. Jadi kebetulan bulan apa itu 2 kali itu saya buka kelas cooking kombinasi. Jadi sebenarnya punya juga sudah saya buat, tinggal masih di penerbit ya, cooking kombinasi. Jadi sebenarnya kalau memberikan obat lebih dari satu ke satu target itu sebenarnya ngitungnya nggak satu-satu. Karena kan kalau gitu satu-satu kan nggak ini apa nggak maksud menurut saya nggak benar gitu ya. Jadi dan itu kita contohkan kita terapkan dalam kombinasi paracetamol dan ibuprofen ya. Beberapa industri farmasi itu mempunyai kombinasi ibuprofen sama paracetamol. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia akan sinergis. Nah, sehingga dosis paracetamol itu bisa diturunkan. Yang dari 500 biasanya ke 300. Nah, itu kebetulan saya beberapa bulan yang lalu buka kelas online cooking kombinasi. Nah, ada yang kombinasinya sampai 5 gitu ya. Atau, nah, nanti kalau dari ekstrak itu cocok sekali dengan cooking kombinasi. Dan itu saya buktikan kenapa kok industri menggabungkan ibuprofen sama paracetamol. Ternyata setelah saya hitung dengan cooking kombinasi itu memang lebih stabil kombinasinya dibanding yang terstabil. Jadi kalau paracetamol sama ibuprofen itu lebih stabil ibuprofen. Nah, kalau ditambah paracetamol kombinasinya itu lebih stabil lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk beberapa apa tanaman itu nanti kebetulan ada S3 ini dari UAD ini. Kalau nggak salah menggabungkan 3 tanaman dan di sana kalau nggak salah ada 12 molekul. Nah, nanti 12 molekul itu targetnya kan satu. Nah, jadi didokengkan satu-satu dulu. Kemudian nanti ada tata caranya bagaimana doking kombinasi itu ya. Jadi
nempel, urut-urutan nempel ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana, yaitu bahwa kalau ada dua molekul, yang satu aktif, yang satu kurang aktif, itu yang bereaksi dulu kan yang aktif. Nah, aktif itu sebenarnya bahasa lainnya kan tidak stabil. Nah, aktif itu kan tidak stabil. Nah, berarti nanti ke-12 molekul itu nanti kita urutkan spot dockingnya. Spot dockingnya ada yang apa, kurang stabil ke yang stabil. Kita urutkan, nah nanti yang nempel dulu itu yang kurang stabil malahan ya. Jadi kayak paracetamol dengan ibuprofen itu yang nempel dulu itu Sama. paracetamolnya, baru ibuprofennya. Itu akan berbeda kalau nanti hasilnya berbeda kalau paracetamolnya nempel dulu dibanding ibuprofennya nempel dulu, itu akan berbeda. Dan kita memakai hukum alam juga bahwa yang terjadi itu yang lebih stabil. Jadi kalau ada dua apa, ada satu molekul misalnya bentuk apa, kan seperti kurkumin misalnya. Kurkumin itu kan ada bentuk enol sama keto. Sama-sama kurkumin, tapi yang satu bentuknya enol, ada OH-nya, yang satu keto. Nah itu kita hitung energinya, itu nanti yang lebih stabil itu sebenarnya yang ada di alam ini. Nah sehingga seperti tadi, urut-urutan itu akan mempengaruhi hasil docking. Jadi kalau urut-urutannya salah, menurut saya juga salah. Makanya itu saya buktikan dengan kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Dan molekul saya juga saya kombinasi dengan paracetamol, itu lebih bagus dibanding ibuprofen. Tapi dulu kan ada yang salah paham ya, karena algetika itu lebih bagus, terus dikira nanti akan merusak apa, pemilik paracetamol ya, sehingga kabur itu. Dulu ada direktur Tempo yang tetanggaan sama teman saya yang apa, yang mendukung saya. Itu tetanggaan, padahal begitu teman saya itu cerita algetika, besoknya yang direktur Tempo itu nggak bisa ditemuin lagi. Ya, dan dia prasangka buruk kalau wah ini bahaya, ini ada molekul baru gitu kan. Padahal dia belum tahu kalau sebenarnya kombinasi algetika dan paracetamol itu lebih bagus dibanding ibuprofen sama paracetamol. Jadi yang punya paracetamol sebenarnya nggak usah merasa terancam dengan algetika, malah beruntung gitu sebenarnya. Nah, jadi gitu Bu. Jadi bisa. Bisa doking kombinasi kayak ya apa, yang daun sirih itu nanti dokingnya pakai doking kombinasi. Oh, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Terus kalau misalnya molekulnya itu kan sebetulnya ada banyak ya. Betul. Terus kita belum tahu semuanya, baru tahu mungkin beberapa. Nah, itu memastikan bahwa itu sesuai punya efek itu bagaimana kalau misalnya kan bisa jadi molekul yang sudah diketahui, oh misalnya dia belum berefek, tapi sebetulnya molekul yang lain yang belum diketahui itu memiliki efek gitu. Nah itu gimana Pak Ari? Ya, jadi nanti kita dokingkan satu-satu. Kalau dari satu-satu itu kan nanti kita bisa menilai, oh yang paling bagus ini begitu ya. Nah, terus nanti doking kombinasi juga kita nilai. Nah, sehingga dan itu mungkin perlu di apa, diingatkan bahwa molekul obat itu kan kalau punya efek kalau dia mencapai MEC, minimal effective konsentrasi. Jadi kalau kalau misalnya dokeng kan itu mungkin akan lebih bagus kalau kita tahu kadarnya di dalam ekstrak itu dari jurnal misalnya ya. Misalnya ada molekulnya 5. Nah, 5 ini akan bagus kalau kita tahu kadarnya. Jadi nggak usah semuanya mungkin. Mungkin perlu diambil aja misalnya 10 terbanyak kadarnya. Nah, kalau semuanya kan sebenarnya sia-sia. Karena apa? Karena kita dokekan toh dia nggak punya efek karena terlalu rendah kadarnya kan. Nah, jadi sebenarnya berlaya itu. Jadi nggak usah semuanya, tapi yang kadarnya yang kira-kira
misalnya 10 terbanyak atau 5 terbanyak gitu. Meskipun itu ada gunanya juga, jadi pernah saya sampaikan ada anak IPB S2 itu mendokengkan kandungan daun salam. Kalau nggak salah sekitar 200 atau 300 molekul ternyata di dalam daun salam. Nah, terus saya nanya, lu kenapa nggak diambil kadarnya aja yang paling banyak, misalnya 10? Enggak, Pak. Jadi dia saking senangnya apa, dengan program plan ini, karena selama ini pakai autodoc itu pusing dia katanya. Saya kenalkan plan ini, dia senang banget, terus didongengkan semua. Nah, ternyata ada satu molekul di daun salam itu yang kadarnya sangat-sangat kecil, jadi hampir nggak terdetek, tetapi hasil dongengnya bagus. Nah, itu kan bisa menjadi ide bahwa itu bisa disintesis nanti jadi obat baru. Nah, seperti itu. Nah, itu maksud saya kan bisa jadi yang belum molekul yang belum ter yang ditemukan itu justru mungkin malah lebih bagus gitu ya. Bisa jadi. Makanya kalau dokter ini kan dasarnya struktur. Jadi yang paling apa, yang paling bagus dilakukan adalah memberi keyakinan bahwa misalnya kayak daun sirih merah misalnya. Daun sirih merah itu sebenarnya kandungannya apa saja. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Kalau sudah tahu molekulnya, nanti dokternya itu apa namanya, mengikuti. Kalau molekulnya nggak jelas, itu berarti nanti kesimpulannya juga jadi nggak jelas, kan? Jadi misalnya saya mendesain molekul misalnya, molekul X misalnya. Nah, desain saya ini saya dokengkan, kemudian saya sintesis, ternyata kok molekulnya beda, kan jadi beda ya. Jadi yang real itu sebenarnya yang harus didokengkan, sehingga kalau dari tanaman juga gitu akan lebih baik kalau dipastikan kandungannya apa ya. Kalau nggak salah, dulu saya pernah ikut pelatihan di UII ya, di lab apa itu ya, MIPA apa ya. Itu ada alatnya ya, untuk ekstrak itu nanti dia dipisahkan di situ. Misalnya ada lima, lima molekul, nanti bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing molekul itu bisa dicek bobot molekulnya. Nah, terus nanti kan dilanjutkan dengan elucidasi yang lain, misalnya proton NMR, karbon NMR, spektra infrared merah, sehingga jelas nanti lima molekul itu strukturnya kayak apa. Nah, kalau sudah jelas kayak gitu, mudah sekali, sehingga nanti dibantu dengan hasil dokeng, dengan uji in vitro atau in vivo, dan kalau misalnya kadarnya terlalu sedikit, itu bisa kita sintesis begitu ya. Karena kalau mengandalkan dari bahan alam kan kadang-kadang kita apa, seperti kasus di itu industri Sarjito kalau nggak salah, kejibleng itu sempat habis gitu, jadi nggak produksi lagi karena tanamannya udah habis gitu kan, harus nunggu nanam lagi seperti itu. Terima kasih, Pak Arin. Ye, sami-sami. Yang lain ada? Dokeng kombinasi ini apa namanya, pernah juga ternyata ada jurnalnya ya, tapi nanti saya carikan ya. Tapi masih jarang ya, biasanya dokengnya ya tunggal gitu ya. Dokeng molekul tunggal gitu. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada apa namanya, dari mana tadi ya, foundation dari Surabaya kalau nggak salah, ternyata beliau itu membaca iklan saya yang belum direvisi ya, jadi dikirain tanggal 19 baru mau daftar. Saya bilang, oh, nanti malam pertemuan terakhir, minta maaf karena
atas kesepakatan 8 peserta pertama itu minta itu tanggalnya dimajukan karena ada pemilu, sehingga ada beberapa yang menyangka tanggalnya tanggal 19 ya. Ada pertanyaan? Saran, kritik juga boleh, silakan. Saya mengadakan kelas online ini sejak COVID ya, jadi tahun 2020 sampai tahun 2024 ini ya. Menghasilkan sekitar termasuk kuliah tamu, webinar, workshop, menghasilkan sekitar 290-an kali 2 jam atau ada yang 6 jam malahnya. Di YouTube saya banyak sebenarnya. Kalau yang mau belajar itu tinggal muter. Kalau enggak jelas bisa ditanyakan 290-an video. Dan mencapai rekor peserta terbanyak itu Desember 2023 ya. Itu pesertanya 113 ya. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Silakan. Saya izin bertanya, kalau misalnya di PKM itu, Pak, kalau misalnya kita ngelakuin uji docking, nah sebaiknya apakah dilanjutkan dengan uji in vitro atau in vivo ya, Pak? Atau misalnya melakukan uji docking itu sudah cukup untuk PKM? Saya izin bertanya. Iya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya. Terima kasih. Jadi saya sudah beberapa kali bimbing PKM ya. Itu kalau docking saja kelihatannya mungkin nanti nggak diterima ya. Jadi kemarin saya barusan bimbing itu docking terus dilanjutkan dengan sintesis dengan pembuatan ya. Nah, jadi harus ada lab basahnya kelihatannya ya. Jadi kalau komputer aja itu nggak boleh ya atau tidak diterima mungkin. Dulu itu di Fakultas Farmasi UGM itu sebenarnya juga gitu. Kalau S3 itu nggak boleh itu hanya komputasi aja. Tapi ternyata karena sesuatu hal teman saya itu S3-nya komputasi aja kok bisa gitu ya, yaitu keberuntungan itu ya. Kalau di kimia memang bisa, di kimia UGM, IPA itu memang docking saja bisa untuk S3. Kalau di farmasi sebenarnya nggak boleh, tapi itu kok lolos ya. Ya mungkin banyak doa atau gimana. Nah, jadi pengalaman saya kemarin itu desain obat ya, itu ide saya sebenarnya. Saya kasihkan ke mahasiswa. Jadi aspirin itu kan punya efek samping mengiritasi lambung. Jadi kembali ke itu ya, ke peneman obat dengan kearifan lokal. Jadi aspirin mempunyai kelemahan mengiritasi lambung. Kenapa? Karena terutama ada gugus asamnya itu. Nah, bagaimana supaya gugus asamnya ini tidak ada, tapi tetap berkhasiat sama. Nah, sehingga itu dengan apa? Isoster itu kita ganti isoster terus kita modifikasi. Nah, bimbingan saya ini juga, saya latih gitu kan, terus dia memodifikasi molekul. Saya juga ternyata kok yang punya saya paling bagus, terus dia minta izin, Pak, punya Bapak boleh nggak untuk judul PKM? Ya silakan, nggak apa-apa. Akhirnya dipakai. Nah, jadi akhirnya asetosal yang mengiritasi lambung tadi dihilangkan gugus asamnya. Dimodifikasi molekulnya, kemudian didokingkan. Kemudian disintesis. Dan itu hasilnya bagus. Kemudian malah dilanjutkan dengan uji in vitro sama itu bimbingan saya itu. Nah, jadi kedepannya memang ide gilanya itu mengganti
atau mau menggusur pasar aspirin dunia. Jadi sudah terlalu lama aspirin itu merajai dunia. Jadi kalau berhasil menggeser pasar parastamol, rencana saya menggeser pasar aspirin dunia. Nah, modifikasinya itu lebih bagus dari aspirin, bahkan mempunyai efek yang selain lebih bagus tadi untuk analgetik antipiretik, juga dia punya efek sebagai obat Alzheimer. Jadi Alzheimer itu penyakit yang asetilkolinnya itu di dalam otak itu di bawah normal. Itu karena terlalu aktifnya enzim asetilkolin esterase menghidrolisa asetilkolin. Nah, asetilkolin itu tiap orang sudah diciptakan sama yang Maha Kuasa dari asetil bereaksi dengan kolin menjadi asetilkolin. Nah, itu setelah bekerja itu langsung harus dihancurkan. Kenapa? Kalau tidak nanti itu membahayakan. Kenapa? Kalau orang kelebihan asetilkolin itu nanti bisa kejang. Makanya obat-obat serangga itu cara kerjanya adalah memblok enzim asetilkolin esterase supaya dia tidak merusak asetilkolin. Jadi asetilkolinnya membuat kejang. Nah, kejang kalau di otot pernapasan akhirnya serangganya mati seperti itu. Nah, jadi kalau untuk obat apa namanya Alzheimer ini juga inhibitor asetilkolin esterase, tapi dia harus reversible, harus bisa lepas. Kalau yang insektisida tadi, Baygon dan kawan-kawan itu kan irreversible, jadi nggak bisa balik reaksinya, jadi ya udah mati. Tapi kalau untuk obat itu harus reversible. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga tapi sayang ya, nggak lolos PIMNAS ya. Jadi dia didanai tapi nggak lolos. Yang lolos malah yang tidak saya unggulkan sebenarnya. Nah, ide mahasiswa tapi tidak saya unggulkan dan dia bukan riset gagasan ide kalau nggak salah, malah masuk PIMNAS walaupun nggak juara. Jadi anjuran saya adalah selain dongeng dilanjutkan dengan sintesis ya, sintesis, karena nanti kalau dongeng saja juga dananya paling sedikit dan belum tentu diterima. Kalau ada sintesis kan nanti ada pembelian bahan. Kemarin itu kalau nggak salah sekitar 10 jutaan dapatnya bimbingan saya itu untuk PKM yang riset itu ya. Nah, seperti itu. Paling-paling kalau untuk PKM itu anggaran dongengnya nanti bentuknya workshop misalnya. Kemarin saya ajarin gitu workshop gitu. Dulu pernah juga saya membantu apa senior gitu dianggarkan itu jasa dokeng, misalnya jasa dokeng tiap molekul berapa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau untuk komputasi atau dokeng ini anggarannya agak susah karena apa? Karena nggak boleh untuk beli laptop misalnya gitu kan. Ya, paling untuk upgrade ya, upgrade RAM misalnya, yaitu mungkin masih dibeliin ya, update RAM. Kalau 16 giga berapa gitu ya, supaya lancar runningnya misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kalau saya ada pertanyaan lagi tentang PKM, mungkin saya Nah, tanya lewat silakan. personal ya Pak. Iya, silakan. Kalau perlu tak bimbing. Di mana ininya? Boleh Di Pak. mana? Gimana Pak? Fakultasnya di mana? Saya dari Universitas Udayana Pak. Udah ya, nah. Iya. Boleh nggak kalau dibimbing lain universitas? Kalau diskusi seperti itu, sepertinya masih boleh, Boleh. Pak. Iya. Iya. Bimbing apa non formal ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari dongeng ini termasuk ilmu yang apa cukup baru ya. Kalau di luar negeri udah banyak ya, kalau di dalam ini cukup baru. Tapi juga enggak juga, ini pernah saya ceritakan di sini enggak ya. Jadi ceritanya saya bantu rekan gitu, dia kerja sama sama Jepang ya. Terus dia presentasi dongeng. Nah, dia itu beliau ini apa? Nguruk apa ngutus bawahannya itu sudah jam 4 saya mau pulang itu bawahnya itu hari ini ada tugas dari prof ini
apa docking kan ini Pak, kapan? Saya bilang gitu, sekarang katanya, padahal itu jam jam tutup kantor sekarang. Waduh, ya udah, emang kenapa ini yang nyuruh ini profesor ini sudah di bandara katanya, saya suruh nyusulkan hasil docking Pak Hari. Waduh, berarti darurat ini. Ya udah saya kerjakan gitu kan, saya kerjakan terus ya udah dipakai presentasi di Jepang. Wah, terus lapor katanya, wah kemarin saya prestasi dokeng di Jepang pada manggut-manggut. Berarti di sana juga tidak semua orang Jepang itu tahu dokeng juga kan. Terus saya senyum-senyum, kenapa? Karena dokeng saya itu salah ya. Jadi kalau dokeng itu kan karena terburu-buru itu saya gambarnya salah. Harusnya OH-nya ke kanan, ke kiri misalnya, itu sudah beda. Jadi apa? Wah, salah aja manggut-manggut gitu. Ya, apalagi kalau benar gitu ya, mungkin malah geleng-geleng. Ya, jadi dokeng ini relatif relatif baru ya, sehingga kalau kita ikut seminar misalnya ada makalah 100 itu paling yang didokengkan nggak ada 50% ya. Sehingga itu sangat apa sangat mungkin sebenarnya untuk publikasi. Makanya saya apa bilang sama Bu Farida, ini kok ada jurnal uji in vitro antibakteri. Nah ini bisa ditambah di dokeng, udah bisa jadi makalah jurnal baru lagi. Nah seperti itu. Jadi kapan itu juga tak saya jadikan kelas. Kenapa? Jadi ada jurnal dari mahasiswa gitu kan. Saya baca, oh dia nulis jurnal, jadi atau mereview jurnal bahwa apa rumput laut itu bisa untuk antibakteri. Nah, terus saya cari rumput laut itu kandungannya apa sih? Oh ini terus saya coba dokengkan ke antibakteri. Nah, terus buka kelas ya, kelas rumput laut sebagai kandungan rumput laut sebagai antibakteri. Saya buka kelas, terus ada beberapa yang ikut. Nah, jadi itu kalau misalnya dijadikan jurnal lagi juga bisa itu ya. Jadi nanti hubungan in vitro dan in vivo, salah satu kandungan rumput laut misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan kalau kita belajar in silico ini ya. Contoh yang lain, ada teman saya waktu di Padang di kedokteran itu ada yang meneliti apa namanya kandungan tanaman di hutan Sumatera itu untuk antibakteri, terus diuji in vitro gitu kan, bisa membunuh bakteri. Saya tengok, wah ini berpotensi untuk jadi makalah kan, sehingga saya bawakan teman-teman yang bawakan karena teman itu pengen ke Bali, tapi akhirnya nggak jadi ke Bali, cuma online ya. Pengen presentasi terus saya tawarkan. Itu dulu kan S2-nya tentang kandungan tanaman hutan yang untuk antibakteri. Itu aja ditambah dokeng. Nah, akhirnya apa kita tambah dokeng sudah jadi makalah baru begitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Cukup. Bisa kita akhiri. Terima Bisa, Pak. Baik. Baik, kalau gitu ya, karena ini pertemuan terakhir walaupun di kelas ya. Saya harapannya tidak terakhir ya, jadi grupnya akan saya pertahankan ya, sehingga walaupun kelas berakhir sesuai janji saya itu ada layanan pasca kelas ya, jadi silakan aja kalau mau konsultasi atau diskusi, mau kalau mau lewat grup juga bagus biar yang lain juga bisa apa dapat ilmunya, tapi kalau mau japri juga silakan ya. Nah, selama pertemuan kita mungkin banyak
apa kesalahan saya, kata-kata yang mungkin nggak terkontrol ya, atau mungkin salah ya. Seperti kemarin pas saya nengok rekamannya, bukan ether tapi ester ya, yang apa itu, yang contoh molekul itu. Nah, jadi mungkin ada salah kata. Saya mohon maaf dan terima kasih sekali sudah berpartisipasi pada kelas online ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah Ibu, Bapak, Mas, Mbak semuanya. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida yang sudah menyelamatkan kuliah malam ini. Sama-sama, Pak. Kita tutup, Je.